Assalamualaikum semua. So hari ni kita nak masak udang, kari udang. Okay, so ni bahan-bahannya. Okay, okay, let's start masak kari udang. So bahan-bahannya adalah bawang merah. Ini dah dipotong ya. Bawang putih. Halba campur ya. Yeah. Daun kari. Kat sini Kak Beli ni tak ada daun kari yang fresh. So kita hanya ada daun kari yang dah dikeringkan. So beginilah rupanya. So ada kacang panjang. Tomato. Lada hijau, minyak memasak, asam jawa, garam, udang, rempah-rempahnya kita ada chili powder, semua rempah kunyit, ni rempah kari babas. Okay, let's start. Kita masukkan sedikit minyak dalam kuali. First, kita masukkan halba campur. Daun kari, masukkan bawang merah. Sehingga bawang merah kekuningan, baru kita masukkan bawang putih ya. So kita masukkan bawang putih. Nah, kita masukkan bahan-bahan rempah tu ke dalam mangkuk. Kita ada chili powder, kunyit, rempah fish curry. So, rempah curry tu macam tak cukup, so kita tambah lagi ya. Rempah curry. Sedikit dengan air. Kacau rata. Kita kacau, jangan kasi dia berketul ya. Masukkan
asam jawa. Santan sedikit. Masukkan garam hijau. Masukkan garam.